Siap, bos. Dikirim dengan baik dan sampai tujuan dengan cepat. Siap, siap. Oke, terima kasih. Alejandro. Siap, bos. Gimana omset kita hari ini? Baik, bos. Cuma ada sedikit masalah, bos. Pelanggan kita setiap hari semakin banyak, bos. Tapi kita kekurangan alat untuk menyimpan bahan makanan kita, bos. Kamu cari solusinya dong. Di atas, bos. Oh iya. Ayo, cari solusinya dong. Siap, bos. Sudah dikirim, bos. Kamu buka. Siap. Sudah, bos. Halo, bos. Punya masalah, saya ada solusinya. Namanya undercounter freezer. Mesin pendingin berbentuk lemari kabinet dengan daya tampung yang lebih luas dibandingkan freezer yang ada di dalam kulkas, bos. Undercounter freezer ini dikhususkan untuk menyimpan bahan makanan seperti daging, ikan, nugget, dan bahan makan lainnya yang mudah membusuk, bos. Jadi, masalah bos akan teratasi dengan mesin ini nih. Nah, bos, mesin undercounter freezer ini bertipe UCC-150-2D. Sekarang saya mau kasih tahu nih keuntungan menggunakan undercounter freezer dari saat mesin. Semua undercounter freezer ini memiliki suhu antara minus 10 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Undercounter freezer ini memiliki pengatur dan penunjuk suhu digital sehingga Anda dapat mengatur dan mengecek suhu dengan mudah. Untuk beberapa model undercounter freezer, kaki bagian luar dan bagian dalam dapat diatur tinggi rendahnya sehingga dapat disesuaikan dengan tinggi badan Anda. Mesin-mesin pembeku ini bekerja pada tegangan listrik 220 volt dan daya listrik yang berbeda-beda. Bagian dalam dan bagian luar undercounter freezer ini dibuat dari bahan stainless steel. Penggunaan stainless steel membuat mesin-mesin freezer ini bisa beradaptasi di ruangan dengan suhu berapapun. Dilengkapi dengan teknologi pendingin yang cepat, sehingga makanan dan minuman yang Anda masukkan segera dingin dan membeku. Makin cepat makanan atau minuman tersebut membeku, maka berkurang pula kemungkinan untuk membusuk. Rak atau pembatas yang dapat diatur ketinggiannya serta dapat dilepas menjadikan undercounter freezer ini bisa menyimpan lebih banyak makanan dan minuman dari berbagai ukuran. Nah, bos, bagian dalam dari mesin ini terbuat dari besi anti karat sehingga makanan dan minuman tetap steril. Pada bagian mesinnya terdapat ventilasi dan dilengkapi dengan teknologi isolasi yang tebalnya mencapai 60 mm sehingga mengurangi panas pada bagian mesinnya. Berkurangnya panas pada bagian mesin menjadikan undercounter freezer ini tidak cepat rusak dan tidak memakan daya listrik yang terlalu besar. Nah, bos, bagian luarnya terbuat dari besi anti karat dan bersifat isolator, sehingga jika tangan Anda basah lalu Anda menyentuh bagian luarnya, maka Anda tidak akan tersetrum. Mudah dibersihkan, setiap rak atau pembatas dapat dilepas untuk dicuci. Bagian luarnya terbuat dari besi anti karat sehingga Anda dapat membersihkannya dengan mudah. Mobile friendly, maksudnya mesin pembeku ini mudah untuk dipindahkan. Kaki-kakinya terbuat dari roda, jadi Anda hanya perlu mendorongnya bila ingin memindahkan mesin ini. Tidak perlu repot-repot mengangkatnya. Undercounter freezer dari saat mesin adalah pilihan yang tepat untuk usaha Anda, karena teknologi yang digunakan sangat canggih dan mesinnya tidak cepat rusak. Jadi gimana, bos, kira-kira? Oke kan? Oke banget lah. Cukup sekian video kita kali ini. Like jika kamu suka, komen jika ada pertanyaan, dan share jika bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita ya, supaya kamu tidak ketinggalan video kita berikutnya. Saya pamit. Bye. Oke juga ya. A few moments later. Oke juga nih. Jadi, sahabat kuliner, banyak industri makanan seperti hotel, catering, kafe menggunakan alat seperti ini. Salah satu kelebihannya adalah dia bisa ditempatkan di ruangan kitchen yang terbatas seperti saya ini. Jadi, di bawahnya bisa jadi lemari pendingin, ada cooler, ada freezer. Di atasnya bisa jadi tempat kita menyiapkan atau memotong perlengkapannya, sayur-sayuran dan bumbu-bumbunya, menyiapkan, menempatkan. Dan bahkan alatnya pun kita bisa taruh di atasnya. Jadi sangat bermanfaat kan? Saya pun menggunakannya. Bagaimana dengan Anda? Saya lama di kanan lagi. Oh, yang kanan ini. Ini kelihatan ya? Iya. Promo. Kalian tuh. Ya, bos. Bentrok, bentrok. Tapi bos, saya terus bos. Kan, pas mainnya di sini. Oh, salah ya? Enggak, kotornya.
Oh gini, kita gini. Oke, siap. Penyimpanan soban. Norai, norai. Masalah apa? Bukannya sedikit masalah dia lanjut terus ya? Alejandro, saya bos. Norai, norai. Sorry, ini bangkunya bukan macet, nyundul ke belakang gitu.